Salah satu jenis ular yang cukup cantik, yang berpenampilan cukup menarik teman-teman. Dan jenis ular ini adalah jenis ular yang sangat aman untuk kita pegang, untuk kita handle, karena ini adalah jenis ular yang tidak berbisa. Oke, kita lihat sekarang. Wow, ini ada beberapa ekor soalnya ini teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ekor ini. Wow. Ini dia teman-teman, ular yang sangat cantik. Ini adalah ular berkepala dua. Ular ini sering dijuluki dengan nama ular berkepala dua karena bentuk kepala dan ekornya hampir sama ular berkepala dua atau Cylindropis rufus, atau lebih dikenal dengan nama ular pipe snake. Sangat cantik dan sangat aman sekali untuk kita sentuh, untuk kita handle, karena ini adalah jenis ular yang sangat baik dengan karakter yang sangat lembut. Jadi jarang sekali jenis ular ini mau menggigit kita. Ular dari suku Cylindropidae ini termasuk jenis ular yang tidak membahayakan untuk manusia, karena ular mungil yang cantik ini termasuk jenis ular yang tidak berbisa. Wah, penampilannya sangat keren, sangat cantik teman-teman. Nah, pipe snake ini dijuluki dengan ular berkepala dua karena bentuk ekornya yang hampir menyerupai dengan bentuk kepalanya teman-teman. Dia mempunyai ekor yang papak atau tumpul, hampir sama dengan bentuk kepalanya. Dia mempunyai warna yang cukup indah pada bagian bawah perutnya, mempunyai warna belang-belang coklat putih, dan warna bagian punggungnya mempunyai warna coklat mengkilap seperti ular pelangi teman-teman. Namun pada usia baby, pada usia kecil, kebetulan ini ada yang baby juga. Nah, ini usia bayinya, dia memiliki warna yang berbeda. Dia memiliki warna yang lebih indah karena warna belang-belang oranye-nya ini masih ada di punggungnya teman-teman. Nah, ini dia memiliki belang-belang merah atau oranye di bagian punggungnya. Namun setelah pipe snake ini dewasa, dia akan bermutasi warnanya. Belang oranye-nya akan memudar dan akan semakin menghilang seperti ini teman-teman. Ini adalah pipe snake ukuran dewasa. Nah, ini sudah termasuk ukuran dewasa. Warna belang merahnya atau belang oranye-nya ini hanya tersisa beberapa saja di bagian depan, di bagian leher teman-teman. Sangat cantik teman-teman. Ini adalah ular yang cukup ramah, sangat aman sekali untuk kita pegang, dan sangat aman juga untuk dijadikan reptil kesayangan, reptil peliharaan untuk para pemula pecinta reptil. Untuk jenis pipe snake ini sangat rekomend memang untuk pemula, karena ini adalah jenis ular yang cukup cilak dengan karakter yang lemah lembut, dan juga dia bukan termasuk jenis ular yang berbahaya atau berbisa. Habitat ular ini adalah hutan hujan lembab di kawasan tropis Asia Tenggara. Jadi penyebarannya memang cukup luas, terutama di Jawa sendiri teman-teman. Masih cukup banyak untuk dapat kita jumpai di habitatnya, terutama di area-area persawahan masih sering dapat kita jumpai. Ular cantik ini adalah jenis ular primitif.
penggali liang, teman-teman. Biasanya ular ini dapat ditemukan, dapat mudah dijumpai di daerah-daerah lembab yang tidak jauh dari sumber air, seperti di sekitar rawa-rawa, di area-area persawahan, juga di perkebunan. Tetapi sangat sering dapat kita jumpai jenis pipe snake ini di daerah persawahan, karena di tempat tersebut menyediakan makanan yang cukup melimpah untuk jenis ular ini. Ular mungil ini termasuk jenis ular nokturnal, atau dia aktif pada malam hari. Nah, makanya dia sangat aktif ini karena kebetulan sekarang ini malam hari ini, teman-teman. Jadi dia sangat aktif. Biasanya pada siang hari ular ini akan lebih kalem, akan lebih malu-malu karena dia aktif pada malam hari, teman-teman. Dimana pada siang hari dia akan bersembunyi, akan beristirahat, akan menikmati bobo cantiknya biasanya di bawah-bawah dedaunan mati, di tumpukan-tumpukan kayu, dan juga di bebatuan juga, teman-teman. Atau dia juga akan menguburkan dirinya, akan mengubur dirinya di tanah-tanah lembab. Nah, penampilan ular ini sangat cocok dengan gaya hidup menggalinya, teman-teman. Karena dia adalah penggali yang cukup hebat. Dapat kita lihat dari bentuk tubuhnya yang silindris, serta bentuk kepalanya yang runcing, yang berfungsi untuk menelusuri tanah, teman-teman. Nah, untuk makanan ular ini, pipe snake ini, dia termasuk kanibal karena dia akan memangsa ular lain yang berukuran lebih kecil dari ukurannya. Jadi teman sendiri pun akan dia makan, akan dia santap ketika dia sudah merasa lapar dan hanya ada temannya yang ada di sebelahnya. Maka teman sendiri pun akan dia hajar, akan dia santap sebagai makanannya. Dia adalah ular kanibal, memakan sesama ular lain. Jahat ya, teman makan teman. Tetapi ular ini juga akan memangsa makanan lain, akan memangsa mangsa yang lain seperti kodok, belut, ikan. Dan juga ketika dia masih kecil, dia juga akan memangsa cacing, teman-teman. Untuk ukuran kecil seperti ini saya ada yang ukuran baby. Nah, untuk ukuran sekecil ini, dia akan memangsa cacing, teman-teman. Tapi setelah dewasa, dia juga akan berburu makanan yang lebih besar seperti kodok dan juga belut. Karena belut adalah makanan favorit untuk jenis ular ini, karena ular ini sangat menyukai daerah-daerah persawahan karena di sana memang menyediakan makanan yang cukup melimpah untuk ular ini, yaitu belut dan juga berbagai jenis katak, terutama jenis katak-katak sawah, teman-teman, atau kodok. Wah, jatuh yang kecil. Oke, saya tutup dulu ini. Wah, pada kabur. Benar-benar ular cantik dengan warna yang cukup manis ini, teman-teman. Dan di ujung ekornya dia juga memiliki warna oranye, teman-teman, seperti warna belang di atas kepalanya ini. Bentuk ekornya memang hampir menyerupai bentuk kepalanya. Wajar saja kalau dia dijuluki dengan nama ular berkepala dua, teman-teman. Sebenarnya kepalanya cuma satu ini, cuma memang karena bentuk ekornya yang menyerupai dengan bentuk kepalanya, jadi dia dijuluki dengan ular berkepala dua, teman-teman. Selain gaya hidupnya yang cukup unik dibandingkan dengan ular-ular yang lainnya, cara berkembang biak ular ini pun juga berbeda dengan jenis-jenis kebanyakan ular lainnya, teman-teman. Seperti ular piton, seperti ular sanca. Nah, ular sanca dia berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Sedangkan jenis ular ini, pipe snake ini, dia berkembang biak dengan cara ovovivipar, atau dia akan bertelur dan melahirkan. Karena telur-telurnya akan menetas dan lahir sudah berbentuk menjadi bayi yang mungil. Nah, pada usia dewasa, induk ular ini atau si ibu dapat melahirkan sekitar 13 ekor bayi-bayinya, teman-teman. Lumayan banyak anak-anaknya. Dan bayi-bayi ular ini juga termasuk menyediakan makanan untuk jenis ular-ular kanibal lainnya, termasuk pipe snake sendiri ini.
dan juga jenis-jenis ular kanibal lainnya seperti ular pelangi, ular bungarus, ular cabai juga, bibir gata atau intestinalis juga, karena mereka juga pemakan ular lain yang lebih kecil. Jadi anak-anaknya pun juga termasuk makanan yang lezat untuk predator lainnya. Memang sengaja saya memeliharanya, saya merawatnya beberapa ekor ini. Cylindropis rufus atau pipsnack, ular yang dijuluki dengan nama ular berkepala dua ini termasuk jenis ular yang cukup ramah, cukup aman sekali untuk kita handle. Jadi cukup aman banget untuk dijadikan reptil kesayangan, reptil peliharaan, khususnya untuk para pemula yang baru memelihara reptil, teman-teman. Karena warnanya ya juga cukup cantik dan untuk perawatannya juga cukup gampang untuk jenis ini. Tinggal kita pakai toples juga boleh, toples Tupperware, tapi yang agak gedean dikit, jangan kecil seperti ini. Kita pakai media lembab, pokoknya kita setting kandang sesuai dengan habitatnya agar si ular ini lebih cepat untuk beradaptasi, agar terhindar dari stres dan dapat melewati masa adaptasinya dan dapat menjalani hidupnya dengan baik. Karena ular ini dia menyukai daerah-daerah lembab yang tidak jauh dari sumber air, jadi dia adalah penghuni tempat-tempat lembab atau tidak jauh dari air. Jadi kita setting kandang pun juga harus menyesuaikan, kita kasih media yang lembab seperti pakai kokopit basah atau pakai tanah atau pakai rerumputan juga, kita kasih lembab-lembab gitu, kita kasih air sedikit. Untuk makanannya pun juga cukup mudah, karena kita juga bisa memberinya makan cacing untuk ukuran pipsnack kecil, atau untuk ukuran pipsnack besar kita juga bisa memberinya makan seperti belut atau kotok-kotok sawah, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk perawatan jenis ular ini. Oke, kalau gitu saya kira cukup untuk ular berkepala duanya. Mudah-mudahan kalian semua dapat terhibur dengan video-video saya yang apa adanya inilah. Dan semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semuanya.